Pipap, halo? Pipap, tunggu dulu, Mimap. Kok kayaknya ada yang aneh dengan orang yang di seberang telepon, Mimap? Wah, Pongki, lihat deh. Ini kayaknya kota Brookhaven kok lumayan rame ya. Untung-untung nih malam-malam gini kota Brookhaven rame. Gimana kalau misalnya kita nonton bareng-bareng teman-teman? Mimap, sepertinya itu ide yang bagus, Mimap. Oke deh, sudah diputuskan ya. Sekarang kita akan langsung nonton film bareng yang lainnya. Sini, sini, sini. Mimap, tunggu Pongki, Mimap. Ayo, Pongki, buruan. Nanti keburunya keburu kelar. El pernah penasaran nih hari ini filmnya apa ya? Mimap, semoga bukan horror, Mimap. Ayo, ayo, ayo kita iuran. Siapa nih yang bayar tiketnya nih? Pipa, Pongki bayar tiketnya. El Prana bayar popcornnya, Mimap. Oke, El Prana setuju. Pongki, lihat deh, filmnya ada bagus-bagus nih. El Prana penasaran nih gimana kalau misalnya kita nonton yang agak lucu-lucu gitu. Pipa, sepertinya itu ide yang bagus, Mimap. Oke deh kalau gitu, let's go, kita tonton sekarang. Akhirnya kita bisa nonton rame-rame bareng yang lainnya. Sini teman-teman, let's go. Eh teman-teman, kalian pilih tempat duduk yang kalian inginkan. Sekarang kita akan tonton filmnya. Pipa, film hari ini tentang apa ya, Mimap? Katanya sih ada film terbaru serial Upin dan Ipin. Kayaknya bakal seru sih, Pongki. Oke, Mimap. Selamat menonton, Mimap. Oh, jadi ini film Upin Ipinnya. Mimap, sepertinya seru, Mimap. Tapi tunggu dulu. Kayaknya Elbrana pernah nonton film ini deh. Tapi aku lupa ada di mana gitu. Mimap, tunggu-tunggu, Mimap. Kayaknya Pongki juga pernah nonton film ini, Mimap. Lah, ini kok kenapa tiba-tiba serial Upin Ipinnya jadi kayak hitam putih gitu? Kok jadi tambah serem, Pongki? Iya, Mimap. Kok jadi serem, Mimap? Mam, Pongki jadi ingat kalau beberapa saat yang lalu Pongki sempat tonton film ini di game Pokaboka, Mimap. Mimap, kamu bisa tap tombol di atasnya, Mimap, untuk nonton videonya, Mimap. Aduh, Pongki, El Prana merinding disco nih. Mimap, sana, Mimap. Pongki juga takut, Mimap. Aduh, perutnya El Prana sampai sakit. Aku saking ketakutannya. Kayaknya aku mau pergi dulu deh. Teman-teman, aku pergi dulu. Aku takut. Mimap, tunggu aku, Mimap. Aduh, sepertinya El Prana sakit perut. Aku terlalu gugup melihat serem-serem kayak gitu tadi. Aku kapok deh nonton film Upin dan Ipin. Pipa, makanya El Prana, kalau nggak suka film horor jangan paksa nonton, Mimap. Jadinya kamu sakit perut kan, Mimap? Ah, Pongki jadi cempel deh, Mimap. Aduh, Pongki, tapi itu tadi filmnya apa ya? Tentang apa ya? Kok El Prana gak lupa-lupa ingat gitu? Pipa, itu film tentang Ayah Susanti, Mimap. Oh, yang ceritanya kayak serem-serem gitu ya, lagu Ayah Susanti yang hitam putih. Serem banget deh, El Prana jadi takut. Kayaknya El Prana harus pergi ke rumah sakit. Oke, Mimap, Pongki anterin. Waduh, Pongki, udah pagi aja nih. Untung aja kita udah sampai di rumah sakit, Pongki. Pipap, sini, Mimap, Pongki bantuin, Mimap. Pipap, permisi, Mimap. Ini ada pasien, Mimap. Mohon maaf, sepertinya rumah sakit kami tidak dapat menerima pasien. Hah, Mimap, kenapa, Mimap? Aduh, iya nih, kenapa sih ada masalah apa lagi nih? Perutku udah gak tahan lagi. Itu karena hari ini dokternya tidak masuk. Saya sarankan Anda untuk pergi ke rumah sakit lain atau menunggu esok hari. Waduh, Mimap, gimana nih El Prana, Mimap? Parah sih, aku udah gak tahan lagi nih, Pongki. Mimap, apa tidak ada cara lain, Mimap? Ada, kami akan memberikan nomor telepon dari pak dokternya. Oke, Mimap, tunggu bentar, aku akan catat, Mimap. Nomornya adalah 666. Hah, Mimap, cuma 3 angka, Mimap. 666, Mimap. Ya, benar sekali, silakan menghubungi dokternya agar dokternya bisa merawat pasien. Ah, Mimap, menyusahkan sekali, Mimap. Pongki, udahan deh, Pongki. Ayo kita pulang aja, aku udah gak tahan. Capek lah ini El Prana nunggu dokternya. Mending aku boker aja nih di rumah. Mimap, oke, Mimap. Mimap, tapi Pongki penasaran, Mimap, sama nomor telepon yang tadi diberikan oleh suster, Mimap. Apa Pongki coba telepon ya, Mimap? Oke, nih, Mimap, Pongki akan coba telepon. Itu ngebantuin El Prana, Mimap. Nomornya 666 ya, Mimap. Oke, Mimap. Mimap, halo? Mimap, tunggu dulu, Mimap. Kok kayaknya ada yang aneh dengan orang yang di seberang telepon, Mimap? Mimap, suara apa ini, Mimap? Kok calon Mimap? Pongki takut, Mimap. Ya ampun, Mimap, itu apa, Mimap? Mimap, Pongki, ada apa kamu kok teriak-teriak, Pongki? Mimap, tadi Pongki coba telepon pak dokter, Mimap. Tapi Mimap, sepertinya tadi salah nomor, Mimap. Angkanya 666, Mimap. Terus, Pongki, siapa yang angkat? 55 aja, aku dengar suara Ayah Susanti, Mimap. Hah? Ayah Susanti?
Pongki ini udah kelewat batas ya, Pongki ya. Udah, Pongki, kamu gak usah telepon-telepon Ayah Susanti lagi. Buang itu nomornya jauh-jauh, Pongki. Iya, Mimam, Pongki takut, Mimam. Kok tiba-tiba ada lagunya Ayah Susanti tersetel di TV kita, Pongki? Waduh, teman-teman, apa ini karena si Pongki menelpon lagu Ayah Susanti tadi di angka 666? Pipam, ini Pongki cuma hubungi lagi, gak bisa, Mimam. Waduh, gimana nih, Pongki? Elberna takut banget. Ini kan film yang tadi kita lihat di bioskop. Sepertinya kita harus mencari cara untuk dapat mengalahkan Ayah Susanti. Elberna takut banget diteror terus-terusan sama Ayah Susanti. Pipam, mungkin kita harus pergi ke TK Tadika Mesra, Mimam. Oh iya, ide yang bagus. Kalau misalnya kita menyerang TK Tadika Mesra, mungkin kita bisa mengalahkan Ayah Susanti, mengalahkan Mei-Mei dan Susanti. Oke deh, teman-teman, saatnya kita untuk berpetualang. Kita akan mencoba untuk mengalahkan Mei-Mei dan juga Susanti dengan cara pergi ke TK Tadika Mesra. Pipam, gak usah sama-sama sih. Selamat datang di Elprano Pipam. Elprano banget. Akhirnya kita sudah sampai di TK Tadika Mesra. Tunggu dulu, kok kayaknya agak beda ya? Pipam, sepertinya ini bukan TK Tadika Mesra, Mimap. Iya, ini mah TK-nya Ban-Ban. Tuh, lihat Ban-Ban Kindergarten. Waduh, kayaknya kita salah alamat nih, Pongki. Tapi nggak apa-apa, apapun itu jenisnya mah sama-sama TK. Kita akan coba untuk menemukan setiap morph yang ada di game ini, teman-teman. Agar bisa mengalahkan lagu Ayah Susanti yang sudah meneror kita berkali-kali. Iya, Mimap, Pongki sampai bosan diteror terus-terusan sama Ayah Susanti, Mimap. Oke deh, teman-teman. Lah, ini kok ada yang jadi iblis warna merah nih? Ini si Ban-Ban. Oh iya, teman-teman, tuh lihat yang warna merah di tengah itu Ban-Ban. Terus ada si Jumbo Joss, ada Opi Labert. Oke, sepertinya kita disuruh untuk mencari setiap morph yang ada di tempat ini. Siapa takut? Pasti aku bisa. Kalian pernah jadi penasaran nih, teman-teman? Coba kamu komen di bawah siapa di sini yang masih TK. Kalau kamu masih TK, komen ya TKA atau TKB, TK kecil atau TK besar. Pipap, kalau Pongki kelas 5 SD, Mimap, kalau kamu kelas berapa, Pipap? Oh, lihatlah, ini ada si Jumbo Joss. Itu berbayar, teman-teman. Lo Jumbo Joss-nya juga bisa berotot dong. Wah, parah banget nih. Oke, kita akan coba lihat satu persatu. Mungkinkah kita menemukan sesuatu? Oh, nggak bisa dilewatin, guys. Sepertinya ini adalah tempatnya si Ban-Ban untuk menculik anak-anak kecil. Itu si Ban-Bannya kok jalannya kayak kaku gitu, woy. Mana sambil melet-melet lagi. Oh, lihatlah, ada morph di sini. Elperna akan ambil. Oke, Elperna dapat si Jumbo Joss warna pink. Coba kita cari lagi, teman-teman. Ini ada yang hijau nih. Yes, Elperna dapat Opi Labor, tapi warna hijau menyala. Lo, si Pongki kenapa kok jadi bercahaya seperti orang dari surga? Pongki, kamu masuk surga ya? Pipam, gak tahu nih, Mimap, tiba-tiba Pongki menjadi bercahaya seperti ini, Mimap. Wah, oke, Elperna dapat lagi, teman-teman, Opi Labert yang original. Mungkinkah di sana ada lagi, guys? Kita akan coba cek, Elperna udah mulai masuk ke sini. Oh, itu ada di situ. Gimana ya caranya ya? Apakah di sini ada yang bisa kita tekan, teman-teman? Udah kutekan tapi tidak terjadi apa sa. Oh my god! Lihat itu deh. Kamu lihat, teman-teman, itu di bawah ada Ban-Ban meninggoy, woi. Ah, parah sih, kasihan banget si Ban-Ban, teman-teman. Kita akan ambil yang ada di Elperna tiba-tiba bercahaya dong seperti ada di surga. Oke, Elperna dapatkan morph yang ini, teman-teman. Oke, ada Among Us versi si ubur-ubur orangnya. Aku lupa namanya apa. Yang tahu nama ubur-ubur orangnya di Garden of Ban-Ban, please komen di bawah. Elperna nemu lagi loh. Tuh di sebelah situ tuh. Yes, Elperna dapat yang ini apaan nih? Oke, Elperna dapat Rainbow Friends, dapat si Blue. Gila, keren banget Elperna, lumayan nih dapatnya banyak. Ini ada tombol nggak bisa ditekan sih. Saatnya Elperna untuk mencoba berubah menjadi morph yang sudah kita temukan. Oke, ada banyak. Ini aku coba yang Blue. Oh my god, Elperna beneran jadi Blue. Woi nih, gila. Blue-nya jalannya keren sih. Terus ada lagi Opi Labert yang warna hijau. Oh my god, ternyata dia hacker, teman-teman. Wih, gila sih ini hackernya keren banget, woi. Ada aura binary. Angka binary 0101 kayak hacker. Elperna akan kasih nilai morph ini 100. Soalnya aku suka banget sama yang hacker-hacker gitu. Coba tulis nilai kamu di kolom komentar ya, teman. Tunggu dulu. Oh my god, itu si Among Us ubur-ubur. Oke, Elperna akan coba bikin jadi itu. Among Us ubur-ubur, yes. Gila. Kalau kayak gini tetap jatuh nggak? Oke, ternyata tetap bisa jatuh, teman-teman. Lah, kok ngakak ini ubur-uburnya. Kita jadi pasukan ubur-ubur deh. Ada si Blue, teman-teman, hati-hati. Oke, kita akan coba morph yang lain.
ada si Jumbo Josh berwarna pink, teman-teman. Wow, lucu sekali. Walaupun agak seperti bocil ya dandanannya. El pernah akan kasih nilai ini 70 aja deh. Kamu kasih nilai berapa? Komen. Sekarang ada Opilabert yang versi original. Lumayan mirip lah dengan versi game aslinya. Buat kamu yang penasaran dengan game yang saat ini sedang El Perana dan Pongki mainkan, seperti biasa link gamenya sudah El Perana letakkan di kolom deskripsi. Kamu klik aja ya, teman-teman. Oke, ini ada ruang belajar. Apakah kita bisa menemukan sesuatu di sini? Sepertinya kok nggak ada. Oh, itu dia, ada di situ dong. Oh, tapi gimana caranya kita masuk? Apakah bisa? Oh, tidak, nggak bisa. Oh my god, di sini guys. Oke, El Perana dapat apa nih? Oke, ban-ban versi bayi. Ini oke, di situ juga ada teman-teman yang warna kuning. Oh, wow, nge-glitch gitu ya Flynn-nya. Oh, ini ada yang lagi warna hijau, teman-teman. Yes. Oh my god, El Perana dapat green dong. Di lobby. Di lobby sebelah mana? Tadi katanya si Pong-Pong ada di lobby, teman-teman. Mana sih El Perana kok nggak? Oh, iya dong. Ini lo ada di sini loh. Oke, ini ban-bannya versi original. Itu juga ada, guys, di sini. El Perana kok nggak ngerti sih? Oh my god, ini versi Minion nih. Apakah itu adalah makhluk ayah Susanti yang selama ini disembunyikan oleh Garden of Banban? Garden of Banban sebenarnya adalah pendiri lagu ayah Susanti yang tadi ditelepon sama Pongki jam 3 pagi. El Perana takut banget deh, makanya teman-teman jangan telepon si ayah Susanti jam 3 pagi ya. Oh, itu di kafetaria El Perana juga nemu nih, teman-teman. Nih ada nih. Oh, di situ juga ada. Ada, oke, udah terkumpul cukup banyak. Mungkin ini saatnya El Perana untuk mencoba sekali lagi morph yang baru saja kita temukan. Ada si Jumbo Josh original, ada si Green dari Rainbow Friend. Kok kayaknya ngebug. Yang tadi ngebug, teman-teman, El Perana jadi harus masuk ke TK ini lagi, TK Tadika Mesra versi Garden of Banban. Yang Green ngebug gak mau pakai. Ini ada si Flynn tapi versi original. Oh, kayak gini toh bentuknya. Terus ada juga si Banban. Ini Banban versi original, guys. Lah kok melet? Lah kok melet? Morph yang ayah Susanti ada nggak ya? Oke, ini ada Jumbo Josh tapi versi PB, teman-teman. Kayak ngeglitch gitu. Wih, keren juga loh yang ini bentuknya, guys. El Perana akan kasih nilai 100 soalnya ini keren banget efeknya. Ini Banban tapi versi bayi. Lah kok sama aja? Sama kayak yang tadi ah. Cuma kayak lebih dibikin pendek gitu. Jelek. El Perana akan kasih nilai 50. Kamu kasih nilai berapa, teman-teman? Oke, tadi ada lagi nggak ya? Oh, ini dia. Ini ada si Flynn tapi versi PB. Ini juga bagus. Ini El Perana akan kasih nilai 95, teman-teman. Soalnya efek glitch-nya keren banget. Dan yang terakhir tadi, kalau nggak salah, El Perana dapat yang Minion Josh. Oke, Jumbo Josh versi Minion. Ngakak ya. Banana. Aku mau cari banana. Oke, teman-teman. Next, kita akan cari lagi morph yang tersisa. Ada di sebelah mana lagi ya? El Perana bingung. Kita harus menemukan setiap morph yang ada di TK Tadika Mesra ini, teman-teman. Biar kita bisa mengalahkan ayah Susanti. Oh, lihatlah. Ini kayak tertutup gitu. Itu ada si Banban dong. Apakah kamu bersekongkol dengan ayah Susanti, Banban? Kita akan coba terus lurus. Oh, tunggu dulu. Kayaknya tadi ada. Oh my god, ini loh ada loh. Ada morph. Yes, El Perana dapat. Ini apaan nih? Piggy. Banban Piggy tadi tuh. Oke, mantap. Di sini juga ada dong, teman-teman. Yes, El Perana dapat Jumbo Josh tapi kayak versi kerak-kerak gitu. Oh, di sini ada, guys. Di sini. El Perana dapat Jumbo Josh versi blue. Oke, El Perana udah dapat agak banyak. Sekarang kita akan turun ke bawah, guys. Oke, ini ada Jumbo Josh versi Brotot dong. Waduh, gimana nih? Oh, ini ada lagi dong, teman-teman. Apakah kamu setuju kalau misalnya El Perana dan juga Pongki mencoba untuk menamatkan game Garden of Banban? Bibab, kalau Pongki sih setuju, Bibab. Walaupun Pongki takut sih, Bibab. Kalau kamu setuju, komen di bawah ya, Bibab. Oke, teman-teman, kita akan langsung lanjut lagi. Di situ ada apa? Oh, nggak ada apa-apa dong. Ah, kecewa lah nih El Perana nih. Apakah ini sudah akhir? Apakah sudah tidak ada morph lagi yang tersisa? Oke, kita akan coba lagi morph yang sudah kita temukan barusan. Ada Jumbo Josh yang asli, teman-teman. Ini dia Jumbo Josh yang asli. Lumayan bagus lah, El Perana akan kasih nilai 80. Oh, ini Banban tapi versi lah. Kok ini kenapa kok lipstiknya menor abis, tebel banget woy. Ini mah jadi Tante Banban. Bukan Banbalina, ini Tante Banban ini. Keren sih, tapi El Perana lebih suka versi yang asli Rainbow Friends. Terus tadi ada Piggy Banban, teman-teman. Ini Banban tapi versi babi. Udah melet, hidungnya aneh. Duh, babi banget nih. Aku yakin pasti ada lagi tersembunyi gitu sih. Mana nih si Pongki nih? Katanya dia dapet. Mana Pong? Tunjukin Pong. Itu mah aku udah dapet. Yang itu udah dapet aku. Itu
ada juga. Coba, oh ternyata udah dapet. Apakah cuma terbatas ini aja? Coba lihat di sekeliling-sekeliling teman-teman. Di atas-atas, biasanya di atas ventilasi juga tersembunyi tuh. Oke, ini udah ada di bagian akhir. Ya, sepertinya cuma sampai di sini aja. Menjadi Captain Fiddles, keren banget woy. Seperti monster. Monsternya berotot gitu woy. Kalau kayak gini, bagaimana bisa kita mengalahkan Ayah Susanti? Sepertinya petualangan kita sudah sampai di sini. Dengan apa yang sudah kita dapatkan, kita sudah mengumpulkan banyak sekali pasukan-pasukan Garden of Banban. Tuh lihat, ada banyak nih. Walaupun ada beberapa yang masih belum sih. Ada sekitar tuaga, ada 4 doang teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah. Buat selanjutnya, El Perana akan menantang Ayah Susanti untuk melawan dengan mob-mob yang sudah El Perana peroleh di sini. Apakah El Perana dan juga Pongki bisa mengalahkan Susanti dan juga Mei Mei? Kita lihat lagi di video berikutnya ya teman-teman ya. Oke deh teman-teman, sampai jumpa.